gimana nih keputusan nih? Kang Una jadi nih ya kayaknya nih. Enggak, jadi gini. Gimana Kang? Hari ini masih rapat di DPP dan itu sudah di para DPP partai. Pada intinya Jawa Barat, mudah-mudahan kita bisa mendaftar di detik-detik terakhir. Calonnya akan menjadi kejutan. Belum tentu juga kader PD Perjuangan. Kita akan pasangkan bisa saja juga dengan partai lain. Tapi kejutan lah, tunggu saja. Nah, makanya sekarang tersisa partai hanya PD Perjuangan dan PKB. Apakah PD Perjuangan akan bergabung dengan PKB? Apakah PD Perjuangan sendiri, PKB sendiri? Ya, kuncinya nanti keputusan DPP partai. Tapi saya mendengarkan informasi ya, dari Pak Sekjen, PD Perjuangan akan memberikan kejutan. Tadi bisa saja figurnya itu bukan kader PD Perjuangan dipasangkan dengan kader partai lain. Artinya saya sebagai ketua DPD partai harus balik ke Bandung mempersiapkan pendaftaran siapapun pasangan calon yang nanti akan diumumkan, yang nanti akan diusung oleh PD Perjuangan. Tapi kalau Pak Anies nggak mungkin ya, Kang? Banyak ke DPP aja. Oke, siap, Kang.